Assalamualaikum. Selamat sore guys semuanya. Sekarang saya sedang berada di pesisir Jati Gede, tepatnya di wilayah Cibogo ya. Ini adalah bekas dari perkampungan atau pedesaan yang mana beberapa tahun yang lalu sebelum digenang ini adalah perkampungan yang sangat besar. Penduduknya sangat banyak. Dan hasil pertaniannya juga sangat melimpah di sini. Tapi sayang sekarang area pesawahan-pesawahannya udah tergenang oleh air dari bendungan Jati Gede. Oke, kita lanjut. Di sana ada yang sedang menjaring ikan ya. Kita lihat-lihat di sana. Seperti inilah suasana dari waduk atau bendungan Jati Gede. Ini tepatnya di Kecamatan Dharmaraja, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Banyak kegiatan-kegiatan warga nelayan setempat, nelayan lokal ya. Di sini ada yang mancing, ada yang sedang menjaring. Seperti yang kita lihat di sana. Di sini menjadi surganya bagi para pemancing mania. Sampan-sampan ini yang biasa dipakai pemiliknya untuk mengantarkan pemancing-pemancing ke bagan-bagan atau ke pemilik bagan. Lihat lagi area sebelah timur dari pesisir ini. Kegiatannya
Aduh, itu kanggo lauknya apa itu? Bagan. Sokiat kita dugi ke tengah ke tara cairnya. Sokiat dugi ke ditu itu tara cair. Ya ayam cair ayam nuya. Penyediaan es balok untuk penyegaran ikan.